Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys. Hari ni kita nak pergi mana ya? Hai semua. Hari ni nak masak spaghetti carbonara. Homemade punya. Mula-mula kita masak air dulu. Lepas tu tunggu mengkelegar masukkan spaghetti. Jadi kita siapkan bahan-bahan untuk membuat macam ini. Boleh sabar nampak muka saya yang cantik ini. Kita tunggu airnya mendidih. Kita akan siapkan bahan-bahan untuk membuat sos spaghetti carbonara. Okey. Ini pemirsa terong kuning. Ini terong merah. Ini terong hijau, kalau di kampung saya ini namanya terong ya. Ini cili mandala. Kuning. Kuning atau yellow? Kuning atau yellow. Lepas tu yang mana hijau. Okey. Oh, ini namanya apa dek? Cili carbonara. Cili banggala. Oh, cili banggala pemirsa, bukan cili banggali. Atau cili Bangladesh, no. Ini bawang Bombay atau bawang kuning. Oh, kalau di kampung saya ini namanya bawang Hindustan pemirsa, dari Bombay Hindustan. Dengan bawang putih. Dengan bawang putih. Oke. Okay. So, sekarang kita mau. Sekarang kita mau potong dulu. Oke, okay, potong. Gimana potongnya? Oh, potong tipis-tipis ini. Orang panggil ni potong dadu. Oh, potong dadu. Potong setipis yang kita bisa pemirsa. Oke. Okay. Selalu melihat movie Scooby-Doo sangat menyukai sosis ini. Dan ini namanya cendawan butang pemirsa. Saya pun di Indonesia tak tahu nama cendawan ini apa. Tapi saya kalau makan bubur ada selalu cendawan ini. Dan ini harganya tak payah cakap. Mahalkan dia ini. Ini tadi. Satu tin ini berapa dek? RM3 dah. RM3 pemirsa. Solo. Tak mahal sangat. Boleh. Ini yang paling murah lah cendawan. Ya? Ya. Alamak. Oh. Tapi RM2.50 boleh dapat. Tapi kena pandai cari. 50 cm lepas kita ketiak-ketiak basah pemirsa tak payah cari lah. Betul kan? Nanti dia macam ketiak. Tuh, tanah dah boleh. Hey, yo. Dicincang. Oh, gak pernah lepas dicincang pemirsa. Mau tunjuk Master Chief bagaimana memotong bawang pemirsa? Wah. Wow. Nampak ada tulang kang kak. Kalau ikut mana tu? Depan. Kita tunjuk. Ada cheese atau kita bilang keju. Lepas tu pakai susu full cream. Susu full cream. Dutch lady. Ha. Dutch man tak ada, Dutch lady saja ada. Kemudian ada olive oil. Olive oil pemirsa. Dengan zaitun untuk spaghetti. Oh, ini olive oil. Tapi tidak ada Popeye oil. Olive saja. Lepas tu pakai butter untuk kuahnya. Oh, butter. Okay. Lepas tu ada serbuk oregano. Lepas tu ada tepung terigu. Oh my god, tepung gandum. Lupa kau bisa. Itu. Potong lada hijau. Kita masa kita akan potong terong hijau. Oh, macam cili dalam dia. Tu buanglah. Kira ambil kulit sajalah. Ini hanya perias pun. Lepas tu kita potong lada. Capek nanti apa edit ini semua. Cucuk. Kamu tidak. Kakak ini ada di sini. Kakak ini di sini. Ok,
Okay, sudah mengkel agak. Lepas tu, tada! Ini spaghetti. Oh, yo deh. Jadi dia cepat nasi. Okay. Lepas tu kita letak minyak zaitun sedikit. Kenapa letak minyak ni? Supaya nanti dia tak melekat. Oh. Kau ni garam kan? Mana? Ha, jom. Letak garam sedikit. Sini ambil dia. Kalau dia akan bawa, bawa. Bawa. Okay. Lepas tu kita sambung potong yang warna merah. Kalau syuting ada background macam ini. Kita tak ada, tak ada. Kita punya di rumah. Okey, jadi kita akan gunakan ini pemirsa. Ini dia, kemudian ada sosis, ada kata-kata yang tadi kita gunakan. Apa nama tadi? Cili bangala. Cili bangala, kemudian sebuah warna merah ini jauh. Kalau nanti dimakan. Boleh masak sambil joget. Ini sudah, sudah sama masak di pang. Pergi fikir kalian macam orang gila. Spaghetti makan di tadi kan? Apa di tadi? Okey ya? Kale-kale. Dia ini selain menambah selera kita untuk makan, menambahkan selera. Menambahkan kecantikan saya. Ini cendawan butang. Tu kita potong. Sini potong dia. Alamak, adonan tu minum air. Setelah saya lama meng-MC membawa berita pemirsa, saya dah hafal. Nanti ya, bagi suara sudah jadi pap lah. Oh dia, kalau udah ini. Simpan. Beruntungnya kita kalau masak di dapur kita pemirsa, separuh bisa kita simpan di dalam kita. Ini kok ada dapur boleh? Ini goreng. Basta, potong. Goreng ini. Ini saya kalau biskuit. Ini belum masak deh, udah. Sudah dekat pemirsa. Sudah dekat, maknanya sudah masak. Ini pemirsa, lihat begini caranya. Wih, lekat tangan saya pemirsa, maknanya sudah masak. Oke. Okay. Tapi nah udah masak dah. Ya, sudah lekat deh. Sudah masak. Oh. Dah lekat tadi ya. Kita letak tapis. Lepas okay. Tu ni spaghetti yang dah masak panas. Kita tuang. So, tak lekat kan? Itu pasal bubur minyak ya kan, Dek? Tapi sebenarnya enggak lekat ini, bukan karena bubur minyak. Sebab ini... Tak, periuk saya ini baru. Periuk baru, okey semua. Jangan main-main. Okey. Kita siap. So, sekarang step 2. Ini sudah masak. So, mau masak pula. Okey, baik tekan. Mau buka? Oh. Oke, kita lanjut dulu kita. Oh, jadi kita boleh guna minyak goreng, ha? Lepas tu letak bawang kuning atau bawang Holland. Atau bawang Hindustan pun boleh. Apa-apa lah. Saya nak cakap apa juga. Jangan suka ni, apa?
bahaya kak. Bapak dia tak pandai. Bawang putih. Bahaya pada ini nanti kak. Ada jenis apa? Sedapnya bau. Tak, wangi dia macam wangi daun bitumbuk. Penat-penat orang masak. Dari begitulah pemirsa. Oh, macam dia santan pekat lah. Oh, ini yang jelas jenis saus dia warna putih. Kan ada yang dia merah di depan kau. Oh! Lepas tu kita masukkan cheese dulu. Pakailah tiga. Tiga cheese. Nampak dia mula pekat. Letak cheese tiga. Lepas tu letak tepung gandum sikit. Agak-agak je lah korang. Saya pandai dah. Tujuan letak ni supaya dia pekat. Tu saja, bukannya ada apa pun. Pekat saja. Bagi pekat je. Macam itu letak gampun boleh juga. Tepung lain tak boleh lah, tepung gandum saja. Oh. Apa-apa jenis tepung gandum atau brand lain pun boleh. Tapi tepung gandum brand dia memang lain lah. Tepung jagung boleh terus pekat terus. Dia lah. Okay, tadi saya dah masak. Ni tunggu kat sini. Tunggu pemirsaan. Jangan tak tunggu. Okay. So saya merasa sebelumnya pemirsa saya kak dah 30 tahun tak pernah makan ni spaghetti ni. Ada saya pun merasa tengok sekejap nak kue. Sama tengah suti. Producer mari. Jadi saya pun tak pernah rasa. Saya pun tak tahu macam apa. Sebab memang tak pernah rasa. Ini sekejap. Kalau saya rasa ini macam mie keju lah. Tolong abaikan background musik di belakang pemirsa biasa karena kita sekarang mereview di dekat pub yang paling terkenal di Malaysia ini. Okay, sekarang kita dekat pub tu ya. Sedap, saya rasa sedap. Sebab saya memang pas sekali, saya tak pernah makan. Bila makan saja, rasa dia, rasa cheese-nya terasa. Betul aromanya tu, sedap lah. Saya makan pula jamur. Cendawan, kalau kita cakap jamur ni. Sedap pemirsa. Yang sudah pernah makan spaghetti, dia tahu lah ini jenis sos. Sebab anak saya pemirsa seperti yang saya cakap, tak pernah saya makan, anak saya pun saya tak pernah ajar dia makan seperti ini. Dia macam terkejut. Kita selalu makan roti goreng.
langsung lah kan. Sudah. Review dekat apa? Review di dekat pub terkenal di Malaysia yang berada di kawasan gedung bintang 8 pemirsa. Ini malam menu dia memang spaghetti. Karena kalau ini kita cari di pasar malam tidak ada. Sudah deh, sampai habis. Kayu tidak lah. Tidak ada macam manis pun ada. See you in the next vlog. Thank you for watching.